Inilah detik-detik puting beliung yang menerpa wilayah Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor pada Selasa sore. Hembusan angin membuat pembatas jalan atau water barrier yang ada di persimpangan jalan terbawa kencang tiupan angin. Kejadian ini juga membuat 25 rumah di kawasan Bubula, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor rusak parah dan sedang. Bahkan sebuah kubah masjid dan pohon di beberapa titik juga tumbang disapu puting beliung. Petugas BPBD yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi. Pohon ini juga pas saya lihat dari kamar lumayan kayak mau roboh, makanya takut mau keluar juga salah. Ya udah di dalam rumah aja. Dari enggak lama kemudian ini saya ngecek jemuran karena takut ada yang bocor. Udah aja ngecek tuh ada yang bocor. Udah saya tadanin. Itunya yang bocornya keluar aja dari tempat jemuran. Gak lama kemudian suara langsung bruk gitu dari sebelah. Udah. Gitu yang hancur aja. Apa aja Bu? Yang hancur ya barang-barang saya di situ, barang-barang dapur. Ada akibat dari puting beliung ini ada sekitar 20 rumah yang mengalami kerusakan yang terdiri dari wilayah RW 11, RW 12. RW 4, RW 5, RW 3, dan RW 9. Paling banyak di RW 6. Di total keseluruhan sekitar ada 25 rumah dan ada satu masjid kubah yang terbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak akibat dahsyatnya angin puting beliung. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.